Kesuksesan dan keberhasilan Lesti Kejora di panggung musik Indonesia membuat banyak para musisi dan penyanyi top tanah air tercengang. Tak ayal jika banyak dari artis ternama Indonesia ingin melakukan kolaborasi dengan wanita cantik asal Cianjur tersebut. Bahkan Pasha Ungu sampai saat ini masih belum percaya bahwa duetnya dengan Lesti Kejora cukup sukses di dunia hiburan. Semenjak rilis lagu yang berjudul Bismillah Cinta, berhasil membawa pulang berbagai penghargaan bergengsi di tanah air dalam nominasi Collaboration Terbaik. Maka dari itu semua, tak heran jika sosok Ariel Noah, sang vokalis top tanah air, ingin menciptakan single terbaru yang nantinya akan berduet dengan sang juara Indosiar, Lesti Kejora. Sontak saja, kabar ini seketika menjadi pemberitaan hangat di berbagai media sosial. Tak sedikit dari masyarakat begitu antusias menunggu single terbaru dari mereka, terutama dari kalangan fanbase Ariel Noah dan Lesti Kejora. Menurut pengamat musik Indonesia, single ini bakal menjadi booming dan akan memborong banyak penghargaan ke depan nanti. Pastinya, duet Lesti Kejora dan Ariel Noah akan trending di berbagai elemen media sosial. Tak hanya itu saja, banyak dari kalangan para penyanyi dan artis top tanah air sangat mendukung atas single terbaru dari Lesti dan Ariel. Salah satunya, Pasha, sang vokalis band Ungu. Kita doakan sama-sama, semoga single mereka tersebut bisa segera terlaksana dan semua pemrosesan pembuatan proyek tersebut berjalan lancar seperti yang mereka inginkan. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.